Karin sama review sebaru beli ini ya. IK7000 Pro action kamera. Lama juga lah itu dalam 2 minggu gitu. Di depan dia ada tulis IK7000 Pro action kamera. Dia punya kamera ada macam nih. Sini ada logo dia, sini ada logo. Sini made in China. Made in China dia bilang. Ini dia ada tulis punya laman web www.akastotech.com. Sini ada juga tulisan more product ad. Disuruh beli nih tuh. Oke, kita buka ya guys. Oke. Dalamnya ini ada dua. Saya kasih keluar ini dulu lah. Tada. Itu kan. Itu dalam dia ya. Inilah kamera dia guys, sebelum buka lagi. Dalamnya ini ada dua. Jadi ada bagi ini buku rujukan, quick reference guide dibilang. Jadi sini ada ditunjuk lah cara-cara mau guna dia, cara-cara mau buka, cara-cara cas, cara-cara kasih masuk baterai, cara-cara kasih masuk memory card, dan cara-cara mau on dia. Di belakang dia ada siapa nato banyak lah, banyak tadi punya. Oh kalau mau kasih connect handphone boleh juga deh. Ini kamera ini ada wifi, jadi kalau perlu download yang ini nah iSmart TV dibilang download di, boleh download di Apple Store dan di Google Play. Saya sudah download jadi nice lah, nanti kita try ya. Macam di kamera dia. Kita tunggu ya guys. Wow gitu. Wow. Ini berharga 218, saya beli di Shopee. Ini boleh guna dalam air waterproof. Boleh kasih masuk nih. Saya belum buka lagi. Dia bilang please remove. Please. Sebelum buka lagi, dia bilang ada plastik lagi sini. Nah, please remove dulu sebelum buka lagi ya. Jadi kita mau buka lah. Kita buka lah ya. Oh, ada plastik macam ini guys. Cantik. Di dalam pun masih ada plastik juga. Nampak. Ini on off dia. Ini up and down. Ini mau shoot ya. Ini pun boleh buka, boleh cabut juga. Macam ini. Oke, masih aku buka. Kita try buka dalam dia macam mana. Wow, ini untuk waterproof punya. Tengok guys, cantik guys, cantik kan, cantik. Depan dia begini, dia ini touchscreen nih, dan dia macam ni. Ini on off dia. Ini mau tak gambar, ini dia berlampu nih kalau sedang mau gambar. Oke, depan dia ada itu ada bertulis IK7000 Pro. Sini ada logo Akaso, mode on off, ini up and down. Sini ada untuk memory card dan USB. Kebaikan ini action kamera ini dia boleh guna di tempe cas, itulah kebaikan dia. Ini boleh sambung di TV, dia bilang. Ya setting review lah sebelum bukannya plastik dah gitu. Itu dia sudah buka. Cantik nih. Oke, ini pun membuka yang banget. Kalau buka kan nanti tercelar. Kalau bukan ini kan nanti bercelar. Tengok apa yang ada dalam box. Dia punya aksesori dia. Aksesori dia banyak. Ini untuk cas. Ini pun untuk cas. Ini untuk dada. Ada saya beli yang hari itu kan. Ini remote dia. Lebih terus susah dia. Beli guna terus. Ini letak begini kali kalau tidak mau guna itu yang waterproof punya casing. Kalau ini ada baterai, kain lap dia untuk ikat-ikat sih, atau ada gam. Ini untuk di basikal, ini untuk di stand lah gitu. Ini dia skru aksesori dia banyak ya. Ini untuk di tangan rasanya. Iya, untuk di tangan. Untuk mau sangkut ini nih. Dia punya remote. Ini dia punya sambungan. Ini dia punya SP. Mana tahu yang ini patah kan, boleh lah ganti. Dibagi free. Ada nih. Ini untuk di mana nih? Kepit lama pula. Banyak. Ada lagi
Dia pun sebelum lagi kaji apa nih? Sudah pasti kali. Masukkan ada battery. Dan dia ada battery, ada 2 battery ya, guys. Sudah nih. Ya habis sudah. Battery dia nih 1050 mAh. Battery dia 1050 mAh. Kita kasih pasang, guys. Mari kita pasang. Pas itu macam nih dia berbunyi ya, guys. Dia banyak nih hidupnya apa di back nanti masih masuk memory card macam nih. Kayaan lagi tiga orang lagi apa? Muka penat. Sekarang aku sudah sampai rumah. Mau mandi. Sudah terlihat.